Baik, terima kasih rakan petugas di Angkasa Puri. Assalamualaikum dan selamat pagi. Bersempenah bulan kebangsaan dan sambutan Hari Malaysia pada 16 September ini, pelbagai pendekatan diambil bagi mensayakan semangat patriotik dan cintakan negara sempena bulan kebangsaan dan Hari Malaysia ini. Ini termasuklah di kalangan komuniti di kawasan Padang Besar. Baik, bagi berkongsi mengenainya bersama saya itu Puan Siti Berani Yahya. Baik, assalamualaikum Kak Ti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Kak Ti, mungkin Kak Ti boleh kongsikan tentang program kemerdekaan dan Hari Malaysia ini yang dilaksanakan di kawasan Padang Besar. Sebenarnya kita di bahagian Padang Besar ni pelbagai program kita laksanakan dan kita anjurkan, dan salah satu yang gimmicknya ataupun secara keseluruhannya semua kawasan ataupun dun terlibat adalah program hiasan kampung ceria ataupun hiasan kampung sempena bulan kemerdekaan dan juga Hari Malaysia, di mana hari ini adalah hari penutup kita mengadakan penjurian ataupun pengadilan yang kita buat secara menyeluruh dari N1 Titik Tinggi sehingga ke N5 Santan, di mana setiap dun telah menghantar wakil setiap satu dun satu kampung. Dan bertepatan dengan sambutan 66 tahun kemerdekaan kita, program ini diadakan bertujuan untuk menyemaikan rasa jiwa merdeka kepada seluruh warga, terutama sekali bahagian Parlimen Padang Besar. Dan kemuncak pada program ini adalah pada 9 hari bulan 9, di mana majlis penyampaian hadiah akan disempurnakan oleh Yang Berbahagia Tuan Haji Rozaini Rais. Kati, dari segi penjurian, apakah kriteria yang dinilai bagi mencari pemenang di setiap kawasan atau kampung yang terlibat ini? Kita utamakan kebersamaan, kesepakatan di antara penduduk kampung, kemudian hiasan kampung tersebut, dan kita juga melihat kepada faktor kebersihan dan juga keceriaan yang telah ditunjukkan oleh kampung yang telah pun mewakili dun-dun masing-masing. Okay, Kati, kalau Kati lihat semangat patriotik di kalangan generasi ataupun di kalangan komuniti setempat ini macam mana Kati sekarang ini? Melihat kepada penglibatan semua rumah-rumah yang sudi untuk memasang bendera, terutama sekali bendera Malaysia, bendera Perlis, jadi Kak Ti nampak semangat kita tidak pernah luntur, dan semua warga tempatan, warga penduduk, terutama sekali kampung-kampung yang telah pun mewakili dun, memang sangat tinggi. Jiwa patriotik itu tidak pernah luntur, dan Kak Ti mengharapkan bahawa semangat dan jiwa ini akan kekal sampai bila-bila. Walaupun 100 tahun kita merdeka, tapi mereka tetap dengan semangat yang jitu bersama dengan kemerdekaan ini, dan juga bagi mengharmoni dan memakmurkan lagi Malaysia kita. Okay, baik, adik, bagi mengakhiri cerita pagi dari Perlis, mungkin ucapan Kak Ti lah mewakili penduduk di kawasan Padang Besar ini bersempena dengan bulan kemerdekaan dan juga Hari Malaysia. Okay, pertamanya Kak Ti mewakili seluruh warga Padang Besar mengucapkan selamat menyambut bulan kemerdekaan, selamat menyambut Hari Malaysia, dan kita teruslah menyemaikan perpaduan yang telah pun dinobatkan oleh pemimpin kita. Jadi kita teruslah untuk bersama-sama bagi mengeratkan lagi silaturahim di antara kita demi sebuah perpaduan negara Malaysia yang aman makmur. Okay. Baik, itu saja yang dapat saya kongsikan cerita pagi dari Perlis mengenai semangat patriotik sempena dengan Hari Kebangsaan dan juga Hari Malaysia yang disambut oleh komuniti di kawasan Padang Besar. Baik, itu saja yang dapat saya kongsikan. Kembali ke rakan penyampai di Angkasa Puri.